はい、以上です。I'm a student. And I'm working in Japan. He was working in Japan, but now it's just come for holiday. Kyushu University. Sugar, man. Thank you. Okay. Oh, soka. Oh, banyak ya odengnya. Odeng. Kirain cuma satu buah doang. Itu kan satu ini kayaknya. Kenciwa berai. Jadi kali ini kita kuliner malam ini malam-malam kulineran dan bareng sama yang punya Kyushu ya. Oh. Lagi-lagi ketemu lagi. Baru kemarin yang gak lama kita ketemu lagi. Oh iya. Gak bisa lepas ya dari Jepang. Tadi pesan apa? Masih hati-hati orang. Mesan mentaiko lagi-lagi penggila okay. Mentaiko. Kameranya sini ya. Selalu. Iya, kameranya sini ya. Dari dulu itu terus ya. Oke, jadi ini adalah yata. Yata itu apa? Tolong bantu jelaskan. Lagi-lagi gue yang harus jelasin. Sensei yang No problem. Oh, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mentaiko. Mentaiko, kenapa? Apa sih ini tempat apa gitu? Oke. Jadi ini kita tuh lagi di street food sekarang. Street food ala-ala Fukuoka. Street food di Fukuoka tuh dinamain yatai. Dan teman-teman harus tahu nih, Fukuoka itu terkenal sama yatainya. Jadi kalau datang ke Fukuoka harus coba makan di sini. Oke, jadi yatai itu seperti angkringan ya kalau di tempat kita gitu tuh, tempat nongkrong gitu. Jadi kalian bisa pesan ada, jadi rata-rata ada odeng, ramen, terus makanan-makanan kukus lainnya. Iya, yeah, betul. Okay. Yang dibakar, yang digoreng ada sih tapi jarang, tapi kebanyakan yang kukus. Dan yang membedakan antara jajanan street food sama jajanan di restoran. Kita gini nih filosofinya, antara customer sama produsen itu saling hadap-hadapan kayak gini nih situasinya. Jadi enak ya pelayanan gitu ya, cepat ya. Ini harus pakai izin dulu nggak sih? Apa? Harus pakai izin dulu nggak sama mereka? Kayaknya mereka juga kan pakai izin. Oh iya. Pinter ya, kau pinter. Oke, jadi ini pesanannya ya. Oh, itu senpai. Iya odeng ya. Odeng tuh odeng di Jepang. Ini telur satu. Odeng itu terbuat dari apa sih? Odeng itu kukus, makanan kukus. Oh, makanan kukus ada ya. Supnya ada banyak, okay. Ada telur. Kita ada... akan coba, itadakimasu. Kayaknya daging deh. Bukan. Oh, mentaiko. Itu roti dipanggang, itu mentaikonya. Nah, ini masalahnya satu. Cara makannya gimana? Pakai sup. Hah, sup? Sepanas ini? Wih, iya telur ikan. Tuh kan, oh, sugo, oishiso. Sebut banget kata orang. Oishiso. Masih disuntik buat apa?
Halo Kak Dila. Halo. Ada yang salam loh. Halo. Pak, ntar bagi ya, gue beli foto yang ini. Apa? Mau foto tuh? Mau foto nggak? Enggak ya? Enggak, ini bukan di foto, di rekam. Ya udah, ntar aku lihat rekamannya ya. Oke. Makan ya. Enak nggak ya? Gak rekomen deh buat orang Sumatera. Ini minyak loh. Hah? Ini minyak. Itu sup kan? Enggak, ini minyak. Gua mana, mana, mana? Oh, itu minyak. Ini minyak. Tapi telur ikannya gimana? Ini mantep. Belum, baru rotinya doang. Dingin loh nanti. Tungguin. Dan dia gimana? Tadi itu selesai. Ada salam-salam nggak? Ada salam-salam? Salam-salam apa? Informasi apa gitu? Salam-salam kayak radio, cuy. Oh iya, ada. Iya, apa-apa. Jadi sekarang saya masuk ke... Boleh? Iya. Yeah. Serius? Serius ini? Arigato! Saya kan sekarang masuk ke pengurusan Bantu Guru Melihat Dunia, PPI Dunia. Jadi di sini tuh kita memberangkatkan guru-guru yang ada di Indonesia untuk studi banding ke luar negeri, Pai. Wah, enak ya. Bener, ke Malaysia, ke Tiongkok, ke Australia, ke Jepang, dan ke Singapura. Oke. Okay. Itu 5 negara ini. Doakan semoga acara kami sukses ya. Kalau pada penasaran programnya itu seperti apa, silakan akses bgmd.ppidunia.org. Oke. Okay. Nah, tujuan diberangkatkan guru-guru ke luar negeri. Mantap, gila, gue tiba-tiba diwawancara. Tujuannya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi gue sendawa. Enggak apa-apa. Enggak, udah kita udah makan kan, terus apalagi ya tujuannya. Berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 2005 pasal 14, kalian kan hafal bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan dari undang-undang itu adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas guru. Nah, dari APBN tahun 2017, dari 100% itu 20%-nya digunakan untuk pendidikan, Pak. Oke. Okay. Dari 20% itu sayang sekali hanya 0,16%. Hanya 0,61% digunakan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Wah. 0,61% loh, kurang dari 1%. Jadi kita rasa hal itu tuh sangat, kita butuh effort lain, kita butuh usaha lain untuk bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi dengan cara mengajak teman-teman se-Indonesia, mengajak teman-teman yang kuliah di luar negeri ini bahu-membahu untuk memberangkatkan guru-guru ke luar negeri, ke negara-negara maju gitu. Kan 5 negara tadi. Itu tujuannya, meningkatkan kualitas guru. Jadi kalau kamu misalnya guru nih, kamu sekarang guru dan sudah berpengalaman mengajar lebih dari 3 tahun, mungkin tahun depan kalau program ini ada lagi, silahkan daftar. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye.